Shalom dan selamat pagi buat jemaat Tuhan di tempat ini, baik juga live. Shalom. Shalom. Thank you.
hatimu katakan, baik lewat streaming mari katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadiratmu, kami rindu Tuhan melihat kuasamu di Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada anugerah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Bolehkah kalau kau di tempat kau, di rumahmu ataupun di tempat ini, katakan kalau boleh mungkin melompat ataupun di rumahmu katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3 haleluya. Yeah.
Haleluya. Siapa yang percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini? Ada gerakan Roh Allah. Kalau ada gerakan Roh Allah, kalau yang di rumah ataupun di tempat ini, mari kita lambaikan tangan kita di tempat ini, katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Tunjuk di sini ya. Nanti di timur, di barat, ke selatan, selatan. Yang lain pun sama juga ya. Ayo kita sama-sama. Haleluya. Jemaat di tempat ini silakan duduk. Masa di tempat ini saya mau serahkan kalau yang ada yang mau bersaksi ataupun mau solo pun boleh kita silakan. Ada? Kalau tidak ada? Ada? Kita pada hari ini kita percaya, saya merasa excited sangat. Kita percaya ada Roh Kudus yang bekerja. Mari kita Tuhan saja. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Yesus, kami percaya Tuhan ada gerakan Roh Allah yang bekerja di tempat ini. Amin. Baik di barat ini maupun selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja mulai bangkit pada saat ini Tuhan. Bangkit kebangunan Tuhan ini terjadi di mana-mana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you.
Tuhan. Betapa hati kami bergelori hari ini. Ya Bapa, sekali lagi Bapa persiapkan kami umat-Mu, amen. Untuk kami sadar bahwa kami tidak lama lagi akan masuk musim yang baru, yes. Kami masuk dengan roh sebuah tahun yang baru, karena kami percaya Kau akan membuat hidup kami berbeda dari yang lain, dan Kau membuat hidup kami berbeda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, mari beri roh pengertian untuk yang firman-Mu, supaya apa yang kami dengar, yes, itu menjadi rema, ya Tuhan. Kami menjadi murid Yesus, kami bukan hanya melakukan kegiatan, melakukan semua action, tindakan karena ikut-ikutan, tapi karena kami tahu. Berikan hamba-Mu hikmat juga untuk menyampaikannya dengan sederhana, sehingga setiap kami boleh menerimanya dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih kuasai tempat ini dengan anugerah damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau akan membuat keajaiban di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kami percaya bahwa setiap Anda dan saya hari-hari ini adalah sebuah hari di mana kita sadari ada banyak hal yang pasti terjadi, bahkan akan terjadi. Dorongan saya adalah mari kita siapkan hati kita. Amin, saudara. Kita siapkan diri kita agar kita tidak akan pernah kecewa. Ya, so saya rindu mari kita siapkan hati kita, khususnya hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita tidak lama lagi secara rohani. Ingat sekali lagi saya mau berkata bahwa secara rohani kita akan masuk sebuah musim yang baru, kita masuk sebuah tahun yang baru. Jadi saya sangat merindukan untuk kita masuk dengan kebenaran. Ya. Jangan kita hanya melakukan segala sesuatu asal-asalan, tapi saya rindu biar kita melakukannya dengan kebenaran. So, saudara, ada slide yang saya juga sediakan. Saya harap slide akan boleh menolong setiap kita untuk mendapat kebenaran buat setiap kita, ya. Jadi, sesiapa di antara saudara yang masih belum familiar, saya harap kita akan pelajari step by step. Okay. So kita akan siapkan hati kita, kita akan masuk secara khusus. Saudara, Anda perlu ketahui beberapa hari lagi bahwa secara jasmani, yaitu bangsa Yahudi atau orang Israel, mereka pada 18 September pada hari Jumat minggu hadapan ini, mereka akan merayakan sebuah tahun baru, saudara. Ya, bahwa tahun baru ini diberikan satu khususnya masa, yaitu khususnya 18, jadi mulai 18 September sampai khususnya 2020 sampai 18 September 2021 ke depan, bahwa orang Israel atau kaum Ibrani mereka akan merayakan tahun baru, ya, Rosh Hashanah mereka pakai bahasa. Di mana bahwa tahun ini, boleh next ya, mungkin beberapa ada apa yang saya share, tak ada saya share, tak ada saya tulis, tapi saudara next saja. Yang di atas, ada satu belum. Yaitu tahun 5781, ya. Pertanyaannya,
Anda dan saya, apakah kita juga siap menyongsong itu? Haleluya. Kenapa kita perlu mengikuti? Pastor, itu kan bangsa mereka, sedangkan kita berbeza. Tetapi saya mau berkata bahwa kita, yang pertama karena kita sudah ditebus darah Yesus, dan kita itu gambaran dari Israel rohani. Jadi yang kedua, kenapa? Karena setia khususnya, ya. Anda perlu ketahui, next, boleh buka tadi. Di dalam kitab Kejadian ini jelas ditulis bahwa Tuhan menjadikan semua benda-benda penerang di cakrawala, ya. Itu karena apa, saudara? Untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi tahukah saudara, ada beberapa bangsa yang masih mengikuti kalender dengan perhitungan bulan atau matahari. Ya, dan memang salah satu tujuannya karena Tuhan memakai itu untuk menyatakan maksudnya. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan selalu berbicara melalui benda penerang di langit, khususnya bulan, ya, saudara, dan matahari. Jadi kita harus sadari, dan secara khusus kita harus juga menyadari bahwa setiap angka-angka Ibrani, setiap itu yang namanya tarikh, ya, di Ibrani, kalender mereka itu selalu ada artinya, saudara. Nah, memasuki tahun depan, khususnya dimulai 18 September, bahwa tahun depan itu dikatakan bahwa tahun 5781, boleh next? Itu secara numerik, ya, next, tadi saya sudah share ini kebenarannya, ya. Jadi kita perlu untuk memahami supaya apa yang terjadi, karena mau tidak mau mereka itu menguasai di dunia ini, saudara. Semua sebagian besar, bahwa bahkan ekonomi itu kekuatannya mereka kuasai. Jadi kita harus belajar, kita harus tangkap apa yang terjadi next, ya, next. Jadi khususnya tahun depan itu adalah tahun 5781. Di dalam huruf Ibrani itu dipanggil yang namanya P Alef, ya. Jadi tahun depan itu adalah tahun yang berbeza, P Alef. Nah, inilah yang kita harus pelajari, tahun seperti apakah. Oke. P Alef, ya. P itu berbicara nilai numerik 80. Karena 81 jadi ditambahkan dengan kata Alef, memiliki nilai numerik itu 1. Dan bila ditambah sehingga next, ya, ikuti saja saya. Oke. Oke, so next, ada lagi? Ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa, ya, ini tadi saya sudah share, next. Ya. Ya, oke, next. Oke, jadi bila ditambah itu menghasilkan yang namanya 51, makanya muncullah P Alef, ya. Jadi kita pun harus sadar, tahun 2020, sudah masuk 2020, ini kan tahun P, ya. Tahun P itu tahun apa, saudara? Karena P itu berbicara mulut, ya. Tahun yang lalu saya sudah pernah share, berbicara mulut. Makanya hati-hati dengan mulut kita, ya. Ditambah tahun ini 81, secara huruf Yunani jadi P Alef. Nah, kita akan pelan-pelan, saya mau mengajari dan menuntun kita. Karena saya rindu, kita secara rohani itu tadi, kita perlu juga masuk dan benar-benar melakukan segala sesuatu itu dengan pengertian. Yang saya sangat rindu, lakukan segala sesuatu dengan pengertian, jangan hanya gara-gara ikut-ikutan. Sehingga ketika engkau mengerti, engkau nangkap, minta rema dari Tuhan. Ketika engkau sudah minta rema, itulah yang kau lakukan. Amin, saudara. Sekarang kita akan masuk step by step. Nah, ini adalah huruf P. Anda perlu ketahui, dia bentuknya mirip dengan mulut, ya. Sehingga, next, sehingga dalam kata Ibrani P itu punya arti mulut, ya, dan dapat diperluas menjadi kata, ekspresi, atau vokalisasi, atau ucapan, atau nafas. Nah, apa yang kita harus pahami? Yang pertama, di tahun hadapan yang kita harus hati-hati, karena berbicara P Alef itu dari kata itu tadi P, yaitu mulut. So, titik pertama yang kita harus hati-hati, kita harus semakin serius jaga mulut, khususnya kita harus lebih aware. Karena mulut ini punya dua makna. Pertama, mulut Tuhan, suara Tuhan.
Ada amin saudara. Amen. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus semakin sensitif untuk apa? Dengar suara Tuhan. Amen. Dengar Tuhan berbicara. Amin saudara. Amen. Jadi untuk masuk beberapa, bahkan gak usah tahun, beberapa hari ke depan. Ya saudara, berapa hari ke depan. Saya secara jujur, mari kita semakin untuk lebih sensitif. Pastor, saya gak tahu gimana untuk mendengar suara Tuhan. Ini hari-hari di mana Anda harus berlatih lebih cepat. Amen. Mendengar suara Tuhan. Amen. Serius saudara, Anda suka gak suka kalau kita tidak membuat keputusan hari ini mempertajam untuk kita mendengar suara Tuhan. Hari ke depan kita akan menghadapi ada banyak hal yang kita bahkan sendiri gak akan kuat hadapi. Jadi di Wahyu, Wahyu 22 ayat 13, Yesus menyebutkan dirinya bahwa dia sebagai Alef dan Taf, itu bahasa Ibrani. Dikatakan seperti yang pertama dan yang terakhir. Ini berbicara bahwa Tuhan sendiri akan bisa memberi pewahyuan. Jadi saudara perhatikan, yang saya maksudkan adalah hari-hari ke depan ya. Kita kan sekarang sejak lockdown, yang namanya media sosial itu luar biasa, betul? Mengabarkan yang namanya Injil Tuhan dengan banyak cara itu luar biasa. Ya, coba bayangin sekarang kita dulu gak pernah ada live-live. No choice, akhirnya ada live, ya kan? Ya, beberapa gereja, beberapa orang bahkan baru belajar gara-gara lockdown. Dan sepertinya pembelajarannya itu dipercepat, betul gak? Ya. Karena mau gak mau yang namanya kepenuhan itu menanti. Nah, sama dengan yang namanya rohani kita. Saudara, saya mau berkata di hari-hari ke depan kita itu harus mempercepat untuk kita tumbuh dewasa. Katakan amin. Amin. Jadi jangan hanya mau suka yang mau disayang-sayang terus ya, baby rohani terus, mau dimanja-manja. Saya mau berkata akan ada sebuah masa di mana ada tekanan yang besar, kita gak akan kuat. So mari kita siapkan. Jadi mulut yang pertama saya mau mengawalinya, mari kita berjaga-jaga dengan mulut perkataan suara Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata, saya, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, Alfa, Alef. Aku Alfa, Omega. Jadi Tuhan yang awal dan yang akhir. Tahun Alef, tahun P Alef, 81. Ya, nanti Om Pranis boleh ikuti saja saya ini ya. Itu berbicara mulut Tuhan yang mengajak. Ya, ada dalam bahagian di mana next. Ya. 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 Oke, jadi nanti ini. Jadi dalam khususnya tahun hadapan bahwa dikatakan bahwa PLF akan menjadi tahun di mana Tuhan bahkan akan mencurahkan rohnya melalui hembusan nafasnya dan Tuhan akan membuat umatnya berbeza. Ada amin saudara? Serius perhatikan. Hari-hari nanti ke depan kalau kita tidak apa ya, menganggap serius, engkau akan terkejut. Karena Tuhan akan benar-benar membuat perbedaan. Serius ini, hati-hati. Bahkan nanti saya akan share apa yang harus kita persiapkan. Karena akan ada keputusan demi keputusan yang kita harus buat. Dan setiap keputusan kalau kita salah itu sangat 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 besar impact-nya. Jadi saya mau berkata sebelum kita masuki bersama-sama kalau kita dalam roh. Ya, kalau bangsa Israel mereka nanti 18 September, wah itu hari-hari ini bahkan sudah persiapan. Kalau saudara mau tahu ya, siapa tahu saudara juga ada dihujani mujizat pergi ke sana ya. Ya, siapa tahu ya kan, haleluya saudara. Bisa gak sekelimata tiba-tiba langsung dapat tiket depan wajah? Amin. Depan rumah saudara ya, di tangan saudara. Munus. Tapi kalaupun tidak, saudara boleh tengok YouTube. Tapi ketahuilah bahwa ini hari-hari persiapan. Hari Jumat nanti akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, kita masuk dalam alam roh ya. Kita masukin dengan iman. Nah, Yesaya 30 ayat 28. Saya tulis tadi sini. Ya, ada ya. Anda boleh baca, Anda boleh buka Alkitabmu. Yesaya 30 ayat 28 dan Yesaya 11 ayat 4 berkata, saya baca, hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak, perhatikan,
ia datang, saudara tahu mengayak ya, untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Saudara, hari-hari ke depan Anda siap-siap, Tuhan akan ada membuat pengayaan. Apa ya bahasa supaya senang? Filter lah saudara. Tuhan menyaring, Tuhan akan saring. Saudara, ini penyaringan akan mulai kuat ini terjadi. Saudara, hari-hari ini saja ya, masuk 2020, macam orang tidak ada seorang pun yang bermimpi, betul? Begitu hebatnya yang namanya, gara-gara yang namanya virus itu jadi pandemi. Saudara bayangkan, ada banyak ekonomi tergoncang. Ya, saya tidak mau menuduh siapa-siapa, tapi kebanyakan orang sudah tahu lah ya background di balik semuanya ini. Ada yang mengendalikan. Dan saudara, saya mau berkata, ini ke depan akan ada perkara yang bahkan lebih dari yang kita pikirkan. So mari kita harus sadar betapa kita makin perlu sensitif minta agar Tuhan berbicara untuk setiap kita. Kita harus lebih dengar-dengaran suara Tuhan. Amen. Karena Tuhan akan mengayak, saudara. Ayat yang keempat dari pasal 11 dikatakan, tetapi, kita baca sama-sama, 2-3, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Saudara, dorongan saya, mari tetap pegang Tuhan dengan ajaib. Ya, pegang Tuhan, melekat dengan Tuhan. Mulut adalah sebuah ekspresi nafas. Melalui mulut kita bernafas, menjadi tersuarakan. Saluran utama di mana nafas ditukarkan adalah melalui mulut, sehingga mulut menjadi ekspresi yang kuat dari nafas Roh Kudus. Saudara tahukah? Ya, tetapi ingat, tanpa kita sadari, peraturan baru, gaya hidup yang baru, stuck tahun ini itu apa? Pakai mask. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ya kan menjaga kesehatan, betul saudara. Tapi sekali memang pakailah. Tapi pernahkah kita merenung, kenapa gaya ini bisa keluar? Gaya hidup ini bisa keluar. Itu tanpa kita sadari, seperti ada seseorang yang mau berkatanya, tutup mulutmu, betul nggak? Ya, kendalikan mulutmu. Jangan bersuara banyak. Makanya hati-hati saudara, hari-hari ini harus buka mata. Ya, Anda suka enggak suka, saya dorong cepatlah jadi orang Kristen yang dewasa. Amen. Kita harus saudara. Jadi pastikan untuk kita masuk khususnya tahun depan, ya, semua dorongan saya ini sangat penting dan sesuai dengan lagu hari ini juga. Mari minta dibaptis Roh Kudus. Mari minta dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan engkau dan saya. Untuk apa? Untuk kita bisa melekat dengan Dia. Kita itu bisa dengar suara Tuhan karena Roh Kudus tolong kita. Saudara akan bisa lebih dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau dengan daging gak mampu saudara, kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak akan mampu. Katakan kanan kiri, engkau perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus. Amin. Bahkan saya mau mendorong, engkau bisa dibaptis Roh Kudus, engkau bisa dipenuhi Roh Kudus, bahkan saat engkau ada di bilikmu sendiri. Amen. Mari undang Dia, sembah Dia, sampai engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Amen. Yang kedua, jadi yang pertama tahun depan dengar. Mari semakin dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Katakan suara Tuhan. Suara Tuhan. Mulut Tuhan. Mulut Tuhan. Jadi kita harus lebih aware. Kedua, itu juga berbicara P, itu mulut-mulut kita. Saudara, saya mau berkata musim hadapan adalah musim di mana mulut kita harus kita pakai untuk deklarasi. Amin. Katakan amin. Amin. Ada yang belum mengerti, ada yang belum biasa, belajar tepat. Amen. Boleh tanya kepada beberapa kami. Deklarasi gak harus panjang-panjang. Tetapi deklarasi itu kenapa penting? Karena deklarasi itu berbicara doa kita. Amen. Penyembahan kita. Amen. Engkau cukup deklarasi simpel mungkin 3-4 baris lah.
Dalam nama Yesus hari ini aku perkatakan bahwa aku akan diberkati. Amen. Hari ini aku perkatakan kalau kau sakit, deklarasikan aku sembuh, aku sehat. Amen. Kalau ada kantong, ya siapa di sini punya kantong itu kosong-kosong, keke, ya kan bukan kota Kinabalu. Kantong kosong, kantong kosong. Ya aku deklarasikan KP, KP, apa itu KP? Kantong penuh, kantong penuh. Ya. Saudara ingat, deklarasi itu doa. Ada amin. Ada amin. Siapa yang malas untuk keluarkan suara, Anda enggak akan dapat banyak berkat. Oke, Anda bilang amin. Betul, saudara. Jadi orang percaya ini, kenapa saudara? Kenapa suara itu penting, Pastor? Saudara perhatikan di dalam kitab Mazmur. Sampai Alkitab sendiri berkata, kalau manusia tidak mau bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan tumbuhan batu untuk menyembah Tuhan. Nah persoalannya, Anda orang-orang yang spesial ditebus darah Yesus, mau gak pakai suaramu? Amin. Ada amin. Makanya kalau di gereja, kalau engkau bilang amin, jangan sikit-sikit ya, jangan 50%. Amin. Jangan amin. Gitu ya. Harus sepenuh tenaga. Saudara tahu kan ada banyak malaikat di sekeliling kita. Amin. Ya, tadi kan saya cakap, siapa tahu Anda dapat tiga ke Israel. Amin. Itu yang berseru amin enggak banyak. Amin. Jadi, siapa yang amin malaikat bilang hap gitu ya. On the way. Wah. Oh, on the way, on the way. Jadi saudara, mari kita hati-hati dengan mulut kita ya. Apa yang kita deklarasikan dengan mulut kita, apa yang kita bicarakan, dengar, tahun depan ini sangat serius. Apa yang kita ucapkan itu adalah kunci kemenangan. Katakan, amin. Kalau belum pakai tamborin dulu, amin. Haleluya. Ya, mana pedulis sofa? Amin. Yes. Jadi saya berdoa agar kita mau ubah gaya hidup kita. Amin. Amin, saudara. Dan saya juga ingatkan, hati-hati dengan perkataan kita juga. Ya, cara Anda berkata-kata di keluarga, di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana. Kenapa? Kalau engkau pakai mulutmu untuk deklarasi, pasti Tuhan kasih kuasa, ada amin? Amin. Tapi hati-hati, jangan pakai mulutmu untuk mengeluarkan perkataan yang negatif. Karena kalau itu terjadi, engkau akan menyesal. Masih ingat Yakobus pasal 3, satu kali mutiara malam saya share mengenai ini. Dan waktu saya merenung, saya percaya gak kebetulan. Kenapa? Karena memang tahun ini, khususnya tahun depan ini ya, mulai khususnya hari Jumat ini, kalau kita masuk Rosh Hashanah, kita masuk yang namanya tahun baru, P, Aleph, itu mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Ya saudara, pakai mulutmu untuk membangun. Katakan amin. Jangan untuk mematahkan semangat orang. Jangan untuk apa? Bahkan maaf kata, mungkin mengeluarkan barang-barang yang mungkin bagi saudara biasa ya. Yang apa itu pasal macam orang-orang yang tinggal dalam zoo. Ya keluar semua. Kadang kalau marah kan ada orang keluar. Itu hewan-hewan dalam zoo keluar. 1, 2, 3, pap gitu kan. Saya bilang, wah ini sedang mendaftarkan zoo negara kan, ya kan. Jadi itu biasa. Oh biasa, panggil kawan pun ada beberapa bentuk orang. Saya pernah terdengar dulu waktu saya pelayanan di satu tempat. Ya saya terdengar dia tuh panggil kawannya, maaf saudara, dia panggil tuh anjing. Oh anjing sini. Saya bilang mana ada anjing ya. Saya pun kepolosan. Dia panggil kawan ternyata saudara. Wow, katakan kanan kiri, no like you, no like you. It's no like you, huh? Kita tak boleh seperti itu. Katakan amin. Amin. Ingat dalam Amsal 18 kita baca. Oke, next kita baca ya. Saya tulis di sini sama-sama 18 ayat 21. Kuat-kuat baca 2-3. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan mengetahuinya. Jadi Amsal ini jelas berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Hati-hati. Amin. Hati-hati. Amin. Ya. Amin, saudara. Amin. Serius. Kenapa? Karena suara iblis itu sangat kuat akan disuarakan juga untuk orang percaya. Jadi persoalannya, kita mau lebih kuat-kuatan suara siapa?
Kalau engkau mengalami ada depresi, engkau mengalami ada yang namanya stres, tekanan, saya mau berkata lebih bagus berdiri dan kuat bersuara, aku anak raja, aku diberkati, aku dicintai Tuhan. Kalau engkau merasa tidak ada kasih, mungkin kau terluka, saya mau dorong, mari berdiri, angkatlah kuasa yang ada di dalam hidupmu, otoritas. Katakan aku dicintai Tuhan. Amen. Aku tidak perlu cinta dunia, aku dicintai Tuhan. Cinta Tuhan lebih dari segalanya. Amen. Tuhan adalah Immanuel, Tuhan Amen. Mencukupkan. Mari saudara, perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Amen. Amen, saudara. Jadi yang selanjutnya, di sisi lain tahun hadapan juga itu berbicara apa? Bahwa Tuhan akan mengajar kita. Ya, Tuhan menjadi pengajar. Amen. Ini adalah tahun Tuhan akan mengajar, melatih, mendisiplin umatnya untuk membawa kita kepada rohani atau spiritual yang lebih naik. Bukan Amen. Yang ini. Ya, oh ya ya ya. Ya, jadi kita itu diajari. Ada masa di mana kita harus sadar. Bahkan tahun pengajaran Tuhan ini itu berbicara juga tahun di mana Tuhan gak hanya mau mengajar, Tuhan mau menggembalakan. Amen. Makanya saya sangat mendorong kalau Tuhan menggembalakan berarti Tuhan harus pakai siapa? Kita. Pakai gereja, betul gak? Karena apa? Gereja itu unit untuk tempat Tuhan menggembalakan, tempat domba-domba digembalakan. So saya mendorong untuk umat percaya, pastikan, jelaskan dirimu di mana tempat engkau digembalakan. Ini sangat penting, saudara. Serius, hari ke depan engkau harus memberikan sebuah komitmen, kepastian di mana engkau digembalakan, kepada siapa dirimu digembalakan. Engkau harus membuat kepastian. Dan saya mendorong, jangan jadi kutu loncat. Katakan amin. Apa itu pasal kutu loncat? Jemaat atau pribadi yang suka loncat sana loncat sini. Engkau akan dengar yang namanya pengajaran berbeda-beda, itu membuat engkau confused. Ayo belajar, awali makanya doa. Tuhan, di mana gereja yang membuat aku bertumbuh? Harus belajar, awali dengan doa. Kenapa? Karena seluruh gereja di bumi tidak ada yang sempurna, saudara. Serius. Ya, jadi Anda harus doa. Kenapa? Memilih gereja itu harus ikut panggilan. Amin, amin, saudara. Bukan karena oh di situ kan banyak orang kaya, saya mau ikutlah supaya kena spray dulu sedikit dolar, ya kan? Hati-hati saudara dolar. Saudara mau pegang dolar hati-hati, ya. Oh di sini kan banyak amoy, ya. Jadi saya pergilah ke situ, siapa tahu saya dapat jodoh, bang, ya kan? Menyangkut-nyangkut sedikit. Kecenderungan orang percaya terlalu kekanak-kanakan, gak ada sebuah motivasi yang benar dalam untuk bergereja. Sedangkan kita umat percaya, saya serius hari-hari ini, izinkan saya terbuka. Karena ini adalah sebuah kebenaran. Kita sadar tidak sadari kita dibutakan iblis. Karena apa? Kita gak dewasa rohani, betul? Oh disitulah banyak yang handsome, oh tuh disitu terlalu banyak. Izinkan saya mau mendorong setiap jemaat Tuhan, setiap bahkan umat Tuhan, Anda yang lain. Mari pastikan dalam beberapa minggu ini, ayo doa serius. Tanya Tuhan, sampai kau dengar suara Tuhan, di mana tempat aku digembalakan. Maka engkau akan terima asupan rohani, makanan rohani, nutrisi rohani, sesuai dengan gembalamu mendengar suara dari Tuhan. Amen. Dan ketika engkau mendengar itu, engkau akan seperti domba yang digembalakan Tuhan. Tuhan akan mengembalakan engkau. Saudara, dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab siapa yang beserta kita? Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Coba dua perkara ini apa? Satu, dua, tiga, ulangi. Gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur aku. Kenapa gada dan tongkat tidak melukai? Gada dan tongkat menghibur kan saudara? Kalau saudara kena tongkat, siapa di sini pernah kena rotan waktu kecil dari bapak ibu?
Saudara senyum kah, happy kah? Ya. Ya, saya punya anak-anak lagi stay tune di belakang. Ya. Happy kah kalau saya datang bawa rotan? Saya punya dua jenis anak. Yang pertama, kalau saya memang saya bilang air rotan, dia akan lari sekuat-kuatnya badai angin yang wow menjauh dari saya. Karena dia udah dengar rotan udah takut, saudara. Tapi anak saya yang kedua berbeda. Memang dia coba lari, tetapi ada sesuatu yang menghambat dia. Hatinya berbalik lagi juga, mengizinkan tubuhnya kena rotan. Wajah! Gitu. Tapi setelah itu dia peluk saya. Sorry ya. Jadi berbeza. Saudara, coba kita renungkan. Saya berdoa ini homo ya di rumah. Coba renungkan lagi. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak dikatakan gadamu dan tongkatmu? Tapi Daud berkata itu yang menghibur. Saya yakin kalau Anda pernah alami gada dan tongkat Tuhan yang menghibur, engkau setuju dengan Daud. Amen. Ya, hari itu Daud pernah tanpa dia, saya nggak tahu sadar atau tapi ya dia lakukan dengan sadar ya. Dia ambil istri orang. Dia raja kurang apa saudara? Dia permisi minta istri atau perempuan bisa nggak? Bisa kalau dengan jalan baik-baik. Kenapa harus ambil dengan diam-diam? Bunuh suaminya lagi. Makanya Tuhan marah besar hari itu. Dan saudara tahu, Daud sadar, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Amin. Dalam hidup ini, kalau Anda mau dewasa, izinkan ada gada dan tongkat. Sekalipun kadang engkau harus menerimanya dengan sakit. Wahyu 3 ayat 19, saya kurang tahu saya tulis atau tidak. Oke, saya cerita ya. Wahyu 3 ayat 19 kita baca 23. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Wow, ini jelas berkata. Siapa yang Tuhan kasihi? Ingat, jadi kalau Tuhan hajar, Tuhan sayang enggak? Sayang. Tuhan sayang atau tidak dengan Yunus? Waktu Tuhan masukkan Yunus di perut ikan, pam-pam-pam, Yunus di perut ikan, ya. Yunus itu disayang Tuhan atau tidak? Sayang. Tuhan tuh marah loh, Pastor. Gak sayang kayaknya Tuhan. Karena Tuhan sayang, saudara. Jadi saya mau share sedikit ya. One day saya akan share. Di dalam hidup kita lebih detail, ini sedikit general. Badai itu kita harus kenali. Badai dalam hidup saudara harus saudara kenali. Apakah itu badai penghajaran Tuhan supaya engkau balik kembali ke jalan yang benar, atau badai kiriman iblis? Ya, atau yang ketiga, badai buatan saudara sendiri. Betul? Saudara tahu? Oke. Badai yang buatan diri kita sendiri, contoh buatan manusia sendiri. Saudara masih ingat Simpson? Siapa yang suruh dia mencungkil matanya? Dia buat sendiri, betul? Ya. Kenapa? Karena dia remeh-temeh dengan kuasa Tuhan. Saya mau berkata, jangan pernah remeh-temeh dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah remeh-temeh dengan suara Tuhan. Jangan pernah remeh-temeh. Ya, si Simpson mengalami, dia memang dia sendiri undang badai. Kalau itu memang dia undang badai. Welcome badai. Siapa di sini yang sukanya degil? Kalau Tuhan berkata bertobat, enggak bertobat, bertobat. Saya mau berkata, Anda macam undang badai. Anda mau badai enggak? Ya, Anda mau badai? Ya, si Yunus itu gambaran apa? Ya, dia sendiri juga ditegur. Itu badai teguran. Sudah tahu Tuhan mau berkata, Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe itu timur laut, betul? Ya. Kalau dalam map lah di Israel map. Tapi dia pergi ke mana? Niniwe. Dia pergi ke Tarsus, ya. Itu yang namanya beza sekali, ya. Timur laut ke barat laut. Ngamkah? Tidak. Taat? Tidak. Kalau anak enggak taat, biasa Anda jadi bapak ibu, apa Anda harus buat? Hukuman. Ya. Kalau enggak hanger rotan atau apa? Ya, kasihan lah pakai telinga. Ini saja yang mantap ya. Ya.
Tuhan juga mantap itu. Tuhan bilang, pandainya anakku. Kusuruh ke kanan, pergi ke kiri. Kusuruh ke kiri, pergi ke kanan. Kalau dia map kan saudara itu timur laut ya, Niniwe. Dia pergi ke Tarsus, itu sangat berbeda. Jadi Tuhan perlu sedikit kasih badan. Ya, puji Tuhan hari itu si Yunus tidak keluar dari perut apa namanya dari belakang gitu kan. Dia keluar dari mulut dari depan atau dari pintu belakang. Sudah paham ya? Habislah itu. Saudara mau hari-hari ini jadi umat Tuhan mau keluar pintu belakang atau mau pintu depan? Saudara paham kan? Saya harap Anda paham ya. Nanti saya jelas-jelas ternyata tak paham. Maksudnya adalah kalau ditegur Tuhan cukuplah saudara, jangan buat lagi. Ada amin. Amin. Ya. Jadi orang percaya mari kita benar-benar harus menjadi pelaku. Katakan pelaku. Pelaku. Di sisi lain ingat karena Tuhan itu akan mengajari kita banyak hal, maka saudara saya mau berkata bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan ajaib. Katakan amin. Yeskiel 36 ayat 37. Ya, kita baca 23. Rohku akan kuberikan diam. Ya maaf ya saya tidak ini hanya ayatnya. Sudah baca di Alkitab? Saya baca ya di sini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Wow, katakan amin. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan rohnya diam di dalam batin kita, batin. Dan dikatakan agar kita hidup, dikatakan apa? Menurut segala ketetapanku. Kita manusia hidup menurut ketetapan Tuhan itu tidak mudah. Karena kita ini dari daging. Sukanya yang selalu keluar dari aturan, betul enggak saudara? Amin. Siapa di sini yang pernah mengalami masa sekolah? Ya, paling susah ikut aturan di sekolah. Suruh tunduk ini susahnya luar biasa. Ada saudara? Mungkin saudara baik-baik saja. Dulu saya pernah punya pengalaman itu. Ya, ada satu peraturan di mana saya pernah tahu di sini apa namanya. Ada satu masa di mana kami diajari yang namanya jadi tim pramuka. Tim pramuka itu pergi ke hutan, independen, tinggal sendiri, pakai tent, macam itulah, pakai tenda, masak sendiri segala satu sendiri. Iya, tema, bertema. Jadi itu ada satu tim namanya pramuka. Harus melewati banyak jabaran, jadi membuat anak tough lah. So hari itu dikatakan bahwa ada peraturan seminggu, padahal itu lokasinya dekat dengan rumah saya. Jadi tapi peraturan seminggu nggak boleh pulang rumah. Itu pertama kali saya nggak merasakan yang namanya nggak bisa pulang rumah, padahal di depan mata rumah saya. Lokasinya dekat masalahnya. Jadi saudara, wah, saya itu sampai aduh. Hari-hari makanya hanya mie, saudara tahu, Maggie mie telur. Saya punya perut, saya bilang berputar-putar. Aduh, saya mau balik rumah. Saya rindu masakan orang tua saya. Dan saya mau tidur nyaman, nah, terus bayangin tidur di tent. Aduh, sakit punggung saya. Tak biasa kan saudara, banyak nyamuk lagi hari itu. Wah, saya bilang, hampir saya komplain kepada saya punya komandan. Saya minta cuti 3 hari lah, 3 hari saja, nanti saya lanjutkan. Saya bayar hutang bahasanya. Saya punya komandan, tidak bisa. Dia bilang, peraturan tetap peraturan. Wah, saya sambil, saudara tahu ya, kalau kita mau sesuatu di stop, apa yang terjadi? Anda buat, tapi di dalam sini, betul nggak? Itu macam ada api, betul nggak? Kemudian pasukan semua disuruh berbaris. Tapi saya marahnya luar biasa dengan saya punya komandan. Aduh, makan mie saja mana tahan. Oh, marah, nyamuk banyak, mana boleh tidur. Sampailah hari Sabtu, ya, hari terakhir sudah mau balik. Akhirnya komandan itu kasih satu sesi di mana komandan itu sharing. Apa yang kalian
kalian pelajari masa kita pramuka, dibilang 7 hari di luar, jauh dari bapak ibu, dengan kehidupan yang haleluya gitu. Tapi bukan bilang haleluya, maksudnya kehidupan yang sangat-sangat kekurangan, makannya hanya mie ini. Apa yang kalian pelajari? Saya jawab nomor 1. Tak tahan saudara, betul gak? Jadi pelepasan hari itu. Saya belajar penundukan komandan. Betul Betty, betul. Saudara boleh gak? Yang namanya dikatakan hidup menurut ketetapan Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Kalau saudara memahami, saudara harus tahu bayar harga. Hidup menurut ketetapan Tuhan, itu gak gampang. Alkitab berkata satu saja contoh hari ini, yang namanya hukum ketetapan Tuhan berbicara mengenai mengampuni. Nah, Alkitab berkata bahwa kita anak Tuhan harus mengampuni berapa kali? Siapa di sini yang sudah baca Alkitab? Saya harap janganlah saudara sampai nanti ada perkara besar saudara baca Alkitab. Baca Alkitab saudara ya, Yesus sudah mau datang nih. Harus habiskan baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu, baca lagi. Kejadian sampai Wahyu, baca lagi. Oke. Siapa yang tahu berapa kali anak Tuhan harus mengampuni? Ayo, saya kasih kuis lah saudara ya. Anda live pun boleh kuis saudara ya. Ayo, berapa kali? Alkitab berkata bahwa kita harus mengampuni. Yesus memberi perumpamaan 70 kali 7. Berapa? 70 kali 7 berapa? 490. Aduh, janganlah saudara match habis ya. 490 kali. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan Yesus bermaksud kita harus menghitung saat kita mengampuni? Tidak. 1, 2, 1 hari 490 kali. 1 hari saudara. Ya? Bangun tidur mungkin ada orang buat engkau marah. 1, darah Yesus, Mas, sudah Tuhan, sudah 1. Ya. Kemudian 2, 3, saudara hitung sampai 490 kali. Macam itu kan? Tidak. Tapi Tuhan sebetulnya mau berkata, kalau ada orang menyakiti hatimu, engkau harus mengampuni berkali-kali. Ya, ada orang yang menyakiti hatimu, Tuhan mau berseru, terus ampuni. Senang saudara? Senang. Coba tanya dulu kanan kiri, Mbak. Senang kah? Ayo, yo. Senang kah? Wah, dia ini sudah diampuni, buat lagi oh pastor. Nah, itu yang sering kali. Kenapa? Karena manusia bentuknya suka mengulang. Katakan kanan kiri, kau memang buka kita ulangan baru kan? Serius saudara, kau perhatikan. Kalau kita disakiti 1-2 kali, boleh mengampuni? Boleh. 3-4 kali? Boleh. Tuhan berkata harus diampuni ya. 5-6 kali? Boleh. Anak Tuhan bawa pelayanan lagi ya kan? Bawa firman, bawa pujian harus diampuni. Kalau sudah masuk 10 kali boleh enggak? Ini orang sudah diampuni kok buat lagi ya? Ya. 11 kali, 20, 30, 100, belum selesai, belum. 490, 200, belum selesai, belum. Haleluya. Haleluya. Katakan aku bisa. Amin. Ya, jangan di gereja saja saudara bisa, oh. Karena seringkali prakteknya itu di luar gereja. Ya, ada yang live, pasti Anda pasti dan harus bilang berkata amin. Anda di rumah, Anda mungkin hari ini sedang live, siapa tahu Tuhan suruh saudara mengampuni. Amin. Ya, haleluya. Mari hidup di dalam ketetapan Tuhan. Yang kedua, yaitu dalam Yoel 2. Saudara perhatikan, tahun depan. Tahun depan itu tahun yang luar biasa karena Yoel 2 semakin akan digenapi. Saya baca buat kita, dikatakan kemudian pada hari itu yang terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, katakan amin. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi saudara menakjubkan ya. Tahun khususnya Alep ini sangat menakjubkan.
Ini janji Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Nah, lanjut. Tahun ini juga berbicara apa? Tahun ini juga berbicara karena Aleph. Nah, ini saudara perlu ketahui ya. Boleh buka. Dari kata Aleph itu satu kata di mana ini berbicara mengenai lembu, saudara. Ini Anda perlu tahu. Nah, tulisan Aleph ini dia menyerupai lembu dan ini artinya lembu, ox, ya. Dan saudara tahukah ya? Ini dalam berapa masa jam sebetulnya pagi ini waktu saya browser dan saya searching, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya teringat saya mau tengok dulu tahun baru Cina next year itu apa. Saudara saya ya saya pribadi agak terkejut, mungkin agak lambat ya. Tapi saudara ternyata tahun baru Cina 2021 itu ox. Siapa yang mau melahirkan di tahun ox? Tahun lembu, ya. Dan next. Jadi ini tahun di mana apa, saudara? Di mana orang Yahudi akan membuat yang namanya Rosh Hashanah dan Minggu Hadapan. Minggu inilah ya, termasuk consider this week ya. Malaysia akan merayakan apa? Malaysia Day. Wow, saya ucapkan juga Hari Malaysia. Katakan kanan kiri, Hari Malaysia. Ya, berapa hari saja ya saudara, hari Selasa ya atau Rabu ya. Nah saudara, saya mau bertanya, adakah kebetulan? Tidak. Adakah kebetulan dalam minggu yang sama di dalam yang namanya secara rohani kita juga merayakan, khususnya apa saudara? Pergantian tahun baru. Satu perkara saya mau kita perhatikan, tahun yang ke depan itu bukan hanya berbicara suara Tuhan, suara kita harus dijaga. Tapi kita harus sadar, berbicara lembu itu lambang apa? Next. Itu juga berbicara mengenai yaitu business. Next. Ya, nah. Ini berbicara mengenai apa? Hati-hati, mengenai business, mengenai pertanian. Pertanian itu berbicara apa? Perut. Masalah makanan. Masalah keperluan harian. Saya mau berkata, makanya mari manage keuangan saudara, Anda yang live, Anda yang di sini, manage keuangan dengan sangat bijak. Yang ketiga itu juga berbicara lembu. Jelas kita tahu anak Tuhan itu berbicara pengorbanan. Dan saudara, ini perkara yang sangat penting sekali. Ingat, tahun khususnya Aleph itu berbicara lembu. Lembu ini berbicara bisnis. Ya, ini berbicara apa? Ekonomi. Kita masuk tahun ini saja ekonomi banyak digoncang, betul saudara? Yeah. Apalagi tahun depan. Makanya kalau kita tidak ekstra benar-benar dekat dengan Tuhan, gak ada lagi tempat kita berlindung. Saudara, saya mau berkata, mari berjaga-jaga. Mari berhati-hati. Amen. Ini juga berbicara pertanian. Jadi sekali lagi, dulu saya juga pernah dorong, siapa hobi bertani, ayo dimolakan bertani. Kami juga ada sedikit bro, sedang memolakan, membuka pertanian. ya, saudara, Anda lihat tanah, Anda-anda yang sudah biasa bertani is good. Ya, bahkan Anda-anda yang belum, ayo molakan. Ya, kenapa? Akan ada kenaikan harga bahan makanan, akan ada goncangan ekonomi yang akan terjadi di tahun yang ke depan. Nah, sekali lagi, tapi di sisi lain saya ingatkan buat kita, jangan takut saudara, ada amin? Jangan takut, ingat pegang janji Tuhan. Matius 28 ayat 20, yang penting kita pergi, kabarkan Injil, ajarkan kepada mereka. Ingat, kita harus muridkan, makanya kita pun harus jadi murid. Jangan kalau dengar firman dengar, ya kan? Tapi harus jadi pelaku. Amin. Sana Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menyertai kita. Nah, sekarang masuk poin di mana apa yang harus kita perbuat? Betul? Apa yang harus kita sediakan? Apa yang harus kita prepare? Apa? Yang pertama, boleh buka. Apa yang kita harus siapkan? Yang pertama ini sangat penting. Mari sama-sama katakan, banyak. Kuat-kuat katakan, banyak. Kalau ada waktu,
satu doa. Jangan sampai kita berkata nggak ada waktu, nggak ada waktu. Akan ada semua masa waktumu memang dihabisi Tuhan. Kita akan pelan-pelan lah ya. Tapi nomor satu banyak doa. Yang kedua berjaga-jaga. Berjaga-jaga apanya Pastor? Jaga imanmu, jangan rontok. Serius saudara, hari ke depan akan ada banyak orang bahkan sudah gak percaya Tuhan. Kenapa? Karena tekanan yang terlalu berat. Mbak, saya juga mengingatkan, jaga-jaga tubuh, jiwa, dan roh. Next. Berkorban untuk Tuhan. Mulai belajar, bukan hanya belajar. Harus ada hati berkorban untuk Tuhan. Amin saudara. Jangan yang namanya untuk Tuhan kedegutnya luar biasa. Saya mau berkata, akan ada satu kali di mana ekonomi saudara akan digoncang. Ayo belajar berkorban untuk Tuhan. Yang keempat, kerja keras dan belajar. Ini empat poin yang saya temukan. Memang ada banyak hal, tapi bagi saya ini empat poin yang sangat penting. Kerja keras dan belajar. Jom kita masuk satu-satu ya. Kenapa kita perlu banyak berdoa? Karena ini seruan Tuhan. Roma 12 ayat 12 berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa itu harus tekun. Saudara, jangan hanya doa ketika engkau perlu. Seringkali kita melakukan doa itu apa saudara? Karena apa? Keperluan. Keperluan. Siapa perlu jodoh? Wah, doa kuat-kuat. Aduh, saya udah tua lah, belum ada jodoh. Doanya kuat, puasa lagi. Ya, tapi kalau gak perlu, gak doa. Wah, duitku gak ada. Kuatnya doa. Puasa Esther lagi. Karena kepepet, terdesak. Ya, bilang gak ada duit, puasa. Oh, minta ini, minta itu. Saudara, mari kita pemahami hati Tuhan. Saya juga tegur diri saya. Kalau saya sudah mulai malas berdoa, saya mulai yang namanya doa hanya schedule. Ya, doa bangsa, doa ini, doa jemaat, hanya schedule, bukan dari hati. Saya juga koreksi diri saya, itu juga bahaya. Padahal doa itu adalah apa? Kita harus masuk ruang keintiman dengan Tuhan. Amin saudara. Karena doa itu nafas. Doa itu nafas Tuhan mau kita. Bahkan hari ke depan, secara jujur, tolong ambil perhatian. Kita gak akan mampu tanpa doa. Ya saudara. Saudara, hari-hari ini kalau saudara suka dengar khotbah YouTube ini, saudara perhatikan. Kalau Anda dengar bahkan khususnya khotbah akhir zaman, kita gak akan kuat. Ayo banyak doa. Jangan malas lagi. Ya, dalam keluarga ini ya perlu buat satu yang namanya exercise perjanjian. Apa itu Pastor? Kalau malas ini ya marahi satu salah satu keluargamu dan cakap buat dirimu jiwa besar, berjiwa besar. Kalau aku nggak doa tolong saya marah ya, marah dengan saya, boleh nggak saudara? Boleh. Ya, macam saya dengan keluarga kami, saya bilang kalau seandainya saya kurang doa dimarahi dulu saya. Ya, kadang-kadang kita itu perlu dimarahi orang, betul nggak? Tapi ingat harus berjiwa besar, jangan kalau kita dimarahi, wah makin marah kan. Wah itu namanya api, semakin api, jadi hutan lah itu. Kebakaran hutan, betul kan? Kenapa kau cakap-cakap dengan saya, doa sendiri lah. Wow, ngeri kan? Tapi buat perjanjian, yuk kita buat namanya perjanjian. Itu namanya apa? Bertumbuh bersama. Nah saudara mau gak kalau Anda gak doa saya marahin? Mau gak? Ih, memang pas gak sayang sama saya, gak sayang. Susah saudara. Tapi kalau saudara itu punya yang namanya sebuah pola pikir berbeza. Kemana kau bergereja itu seperti family. Kau gak akan mudah terluka. Pernah gak bapakmu, bapak ibumu menyakiti hatimu? Pernah? Pernah? Menyakiti loh, yang bukan yang dimarahi saja. Menyakiti hatimu, pernah gak? Oke. Seandainya pernah, dan memang biasanya pasti pernah, betul gak? Kita melewati the journey of family, pasti pernah. Nah, sekarang saya tanya, waktu kau disakiti betul-betul, bisa gak kau dengan senang berkata, udahlah putuslah hubungan, besok kita jadi jiran ya. Bisa gak saudara? Kita bukan hubungan bapak dengan anak atau mama dengan anak lagi, jadi jiran lah. Boleh? Boleh? Itu namanya tidak masuk logika, betul kak? Dan saudara saya mau berkata, sama hubungan suami istri, berdebat kan, gua bertengkar, gua
ada saudara. Ih, pernah lah tengok kamu bangun tidur, ha? Hai, senoreng selalu. Enggak, saya ganti dengan jiran lah. Boleh? Ya. Boleh. Tapi dengan jujur saya mau berkata, seringkali tanpa kita sadari, pemahaman kita, pola pikir kita, konsep kita memahami sering kekanak-kanakan. Tuhan mau berkata bahwa kita itu harus ada beberapa di mana kita harus menikahkan diri kita. Itu secara tanda kutip ya saudara. Yang namanya hubungan gereja itu sebenarnya maka digambarkan seperti suami istri. Suami istri digambarkan gereja dengan Tuhan. Kenapa? Ada covenant. Saudara tahukah sebuah perjanjian itu hanya tiga hubungan yang Tuhan berbicara mengenai perjanjian. Pertama, Allah dengan manusia. Kita ada perjanjian dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Amin, saudara. Amen. Jadi jangan pernah yang namanya tidak percaya Tuhan. Sesakit apapun kehidupanmu. Kedua, yaitu hubungan suami dengan istri. Saudara tahukah bahwa hubungan suami dengan istri itu diikat dalam sebuah apa? Covenant, perjanjian. Jadi jangan terlalu simple ya di sini yang sudah menikah. Ah, kita cerai, jadi friend lah. Wah, mana boleh? Iya. Oh, malaikat di atas sana kalau diam-diam saja baik saudara, kalau ditendang pantat saudara. Habis saudara. Ya. Saudara, saya mau, jujur mau berkata hari ke depan akan ada banyak serius, ada banyak hal terjadi. So harus berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu hubungan siapa? Gereja. Ya, gereja dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita umat Tuhan dengan bergereja. Kita harus sadar kalau kita punya hubungan seperti dinikahkan, perjanjian, kita nggak akan simply berkata, pindahlah. Nanti habis itu 5-4 tahun ke depan pindahlah. Ya kan? Teruslah macam itu. Saudara, saya mau berkata nggak akan pernah berakar. Serius, gak akan pernah berakar. So mari kita belajar ya. Hari-hari ini banyak doa. 2 Timotius dan di dalam doa harus tekun ya. Kata tekun itu saya sangat rindu saudara harus punya lah. Kenapa? Karena itu tadi. Masuk surga senang gak saudara? Saya tanya dulu. Masih ingat lagu sekolah minggu? Siapa masih ingat lagu sekolah minggu? Lagu sekolah minggu atau lagu apa itu ya? Dikatakan bahwa masuk surga jalannya sempit. Alkitab sendiri berkata, jalannya sempit lah saudara. Saya tidak berkata untuk Anda yang gemuk tak boleh masuk surga. Tidak. Tapi ini berbicara mengenai apa? Ada terlalu banyak penyaringan. Tadi Tuhan mengayak. Terlalu banyak. Bahkan Alkitab dalam Matius berkata apa? Ada banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan. Wah, Tuhan tuh bisa bercakap, aku gak kenal engkau ya. Makanya saya pun warning diri saya. Lebih baik hari-hari ini harus tekun cari Tuhan. Amin. 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Amen. Dan jika kita menyangkal, dia pun akan menyangkal kita. So jadi Tuhan mau kita tekun. Ikut Tuhan itu tekun. Amin saudara. Amen. Ya, hari ini kalau kita ada ibadah offline, tekun. Selagi engkau bisa ibadah. Ya, selagi tidak bisa ya, Anda harus juga tekun pakai banyak cara. Tetapi saya mau katakan, ketekunan itulah yang akan menjadikan kita, bahkan sesama orang Kristen, Anda akan dibedakan. Ada amin saudara? Amen. Ada amin? Amen. Ada amin? Amen. Ada yang percaya katakan amin ya. Amen. Jadi sangat penting. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama 2-3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia. Jadi kenapa kita harus punya yang namanya gaya hidup doa? Karena doa itu nafas. Karena akan ada masa di mana apa? Selama Tuhan, kalau kita masih bisa temui saudara bersyukur. Akan ada masa di mana engkau
coba cari Tuhan dan Tuhan, Alkitab kan berkata apa? Selama ia dekat, Anda berseru selama ia dekat. Selama, kata selama itu berbicara apa? Ada batas masa. Jadi jangan terlalu kita manja ya saudara dengan yang namanya apa? Kasih karunia. Sekali lagi saya mau berkata hati-hati dengan ada beberapa pengajaran. Ya sekali yang namanya terima Yesus langsung forever masuk surga. Entah dia berbuat dosa, tidak berbuat, entah dia melakukan banyak hal. Saudara, kalau kita masih diberi umur panjang ketika kita sudah percaya ke Tuhan, itu menandakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ada amin saudara? Jadi gak sembarangan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Dan saya mau berdoa, mari ingatkan untuk seluruh keluarga kita. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi saudara, saya mau berkata, ayo mari. Ini masa di mana ayo banyak berubah. Banyak kita di mana dekat dengan Tuhan, ayo banyak. Jadikan diri kita mau berubah, ya saudara. Berjaga-jaga. Saya juga mengingatkan buat kita hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana kita akan dimurnikan. Makanya jauhkan diri kita dari akar pahit, dari dendam, dari dengki, dari iri hati, ya, dari semua bahkan kedegilan, tinggi hati, kesombongan. Ayo kita bereskan. Minta Tuhan bersihkan hati kita. Ada amin saudara? Amen. Yang kedua, apa yang kita harus persiapkan untuk memasuki tahun PA Life ini? Kita harus berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Apa yang kita harus jaga? Yang paling-paling penting ya di dalam hidup kita ini bukan hanya jaga keuangan saja. Tetapi saya mau berkata, harus jaga iman, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam Kolose 1 ayat 23 saya baca buat kita. Sebab itu, ada enggak di sini? Ya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang kamu telah dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kita harus jaga iman. Boleh saudara? Saudara jaga imanmu. Karena akan ada banyak hal goncangan ke depan. Nah, bukan hanya iman, tapi kita harus jaga tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa tubuh perlu dijaga? Karena itu tubuh, dengan tubuh kan kita harus siapkan diri kita terima janji Tuhan. Kalau kau sakit-sakitan, oh, macam mana saudara? Jaga tubuh, katakan jaga tubuh. Jaga tubuh. Ya, Anda-anda yang biasa pergi gym, wow, very good, lanjutkan ya. Anda-anda yang belum biasa exercise, ayo mulai buat yang namanya disiplin. Banyak cara, harus ada yang namanya masak. Jaga tubuh, jaga jiwa. Ya, saya share di sini kalau Anda tidak paham apa itu tubuh, apa jiwa, ada roh. Oke, next. Kenapa jiwa itu perlu? Saya tanya, kenapa jiwa perlu? Perlu dijaga kah jiwa? Perlu. Sangat perlu. Ayub 10 ayat 1, next. Ya, next. Ayub 10 ayat 1. Ada satu kali di mana Ayub pun dia berkata apa? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan. Ingat saudara, siapa yang biasa pahit? Biasa kepahitan itu di jiwa. Hatimu pahit itu kalau terlalu lama sampai bisa ke jiwa. Luka itu harus cepat disembuhkan. Ada amin. Umat Tuhan, saya mau berkata, makanya Alkitab ingatkan, jangan suka simpan dendam. Jangan berdendam dengan bapak ibumu. Jangan berdendam dengan suami istrimu. Jangan dendam dengan siapapun di dunia ini. Saya mau berkata, Anda akan rugi sendiri. Ya. Ayub 30 ayat 16. Oleh
Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Saudara bayangkan, hari itu Ayub tidak mengerti yang namanya proses Tuhan. Jiwanya itu bisa rasanya hancur, saudara. Anda mau diproses Tuhan? Amen. Dekat dengan Tuhan supaya jiwamu sehat. Amen. Pemazmur sendiri minta agar apa? Dikatakan, jagalah kiranya jiwaku. Wow. Siapa yang bisa jaga jiwa kita? Tuhan. Makanya banyak doa. Ada amin, saudara. Siapa di sini yang paling suka tersinggung? Ya, paling suka kecewa. Anda kurang doa. Di pastor ini menghakimi. Saya juga, saudara. Saya berkata seperti saya berkata untuk jiwa saya. Kalau saya sudah mulai kecewa, ya saya bilang, Betty, kau mulai kecewa ya, kurang doa nih. Saya banyak doa lah. Betul? Betul? Ya. Karena kalau kau di dalam hadirat Tuhan, hadiratnya kan. Ada satu pujian saya suka sekali, lagu itu berkata, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku pandang hanya kemuliaanmu. Amin, saudara. Kalau kau di dalam hadirat Tuhan, engkau itu bisa lupa semua. Yang kau pandang itu apa? Hanya apa? Hanya kemuliaan Tuhan. Engkau itu menikmati Tuhan. Makanya kalau kita kecewa, cepat-cepat saja masuk hadirat Tuhan. Ada amin? Sebab hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amen. Ya, dengan apa caranya, pastor? Jujur. Kalau kita masuk hadirat Tuhan ini, jangan malu-malu ke Tuhan. Malulah Tuhan. Tak boleh share, ya Tuhan ini adalah Allah semesta alam. Dia ini sebelum, sesudah, dia pun tahu tentang hidup kita. Siapa di sini yang pernah datang ke Tuhan malu-malu? Saya dulu pernah punya youth. Saya bilang, kenapa kamu gak suka doa? Dia bilang jawabannya, malu ke Tuhan. Bah, saya bilang, mana boleh malu ke Tuhan? Dia ini Allah semesta alam. Ada amin? Dia ini ada dimanapun. Sekarang saya tanya, waktu saudara ada live atau Anda di sini, Tuhan hadir gak? Hadir. Tuhan hadir? Hadir. Waktu Anda berbuat dosa, Tuhan hadir gak? Hadir. Kenapa bisa malu kalau doa? Ya, kalau Tuhan hadir, kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, ini satu saja kunci. Kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, kita gak akan mau berbuat dosa. Betul gak, saudara? Karena seringkali kita gak sadar, weh, Tuhan dari samping, kita bisa berbuat dosa. Coba katakan kanan kiri, don't be like that. Don't be like that. Ada amin? Amin, saudara? Amin. Kadang-kadang kita ini merasa, coba satu kali ya, kalau kita dibuat macam hambanya Gehazi. Pernah satu kali kejadian di mana mereka dihadang oleh musuh. Tapi hari itu Elisa berkata apa? Tenang Gehazi, pasukan malaikat yang menyertai kita lebih besar. Gehazi takut, mana boleh. Dan apa doa Elisa? Tuhan, hari ini celikan matanya. Waktu matanya melihat, berarti apa, saudara? Mata kita ini berarti banyak dia bermaksud dia, mata kita hanya bisa melihat satu bagian alam nyata atau alam roh bisa lihat. Alam nyata. Dua-dua bisa lihat, betul? Tetapi tergantung kalau Tuhan membukakan. Jadi mata kita itu sebetulnya sangat fleksibel atau tidak? Sangat fleksibel. Siapa di sini yang waktu engkau gak ada uang, engkau tertekan? Siapa yang mau? Tuhan, bukalah mataku. Karena aku yakin depanku pasti ada duit. Depanku pasti ada duit, betul gak? Amen. Saudara yakin gak? Amin. Amin. Yakin? Amen. Itulah namanya iman. Iman itu adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Amen. Tapi belum kelihatan. Itulah iman. Amin. Amen.
Amin. Amin. Siapa yang pernah ngalami? Saya suruh bersaksi di depan. Pastor Nigun. Ya, janganlah segan, saudara. Siapa? Siapa mau bersaksi? Waktu engkau tidak ada duit, tapi engkau yakin pasti Tuhan kasih duit. Dan memang gak lama Tuhan kirim duit. Depan mata lo ada amin. Amin. Ibu Meg. Siapa mau bersaksi? Oke, saya mau bersaksi ya, saudara. Satu kali saya itu betul-betul gak ada duit. Jadi situlah iman, praktis, betul gak? Gak usah jauh-jauh duit. Ya, makanan lah lebih senang. Kalau duit ini nanti perlu exercise mungkin, saudara. Nanti kadang-kadang gak bisa masuk logika, kan gak mengerti pula. Jadi oke, satu kali saya gak ada makanan. Saya pelayanan satu tempat, gak ada makanan. Tapi waktu saya bangun tidur, saya tuh tengok ikan mas. Serius, saudara. Saya panggil ikan mas. Ikan mas, saya bukan mencuri. Ya, saya panggil dalam doa, oke? Saya bilang ikan mas loncat ke rumah saya. Hari ini saya mau makan ikan mas. Betul, saudara. Dan hari itu petang, saya doa pagi kan, dalam nama Yesus ikan mas loncat. Ya. Akhirnya petang, saudara. Ya, tiba-tiba ada orang ketuk saya punya pintu. Ibu pendeta, ibu pendeta, pintu belakang. Nah, kalau ini pintu belakangnya aman, bukan yang salah tadi. Ibu pendeta, ada di rumah. Saya bilang, siapa itu ya? Ada. Dan akhirnya dia bilang, ada 3 ekor ikan kami, sisa. Mau gak ibu pendeta? Kok ditanya pula mau gak ibu pendeta? Silakan masuk. Karena kan kam-kam langsung di belakang, pintu belakangnya kan dapur, saudara. Langsung masuk ke penggorengan. Ya, itu simpelnya lah. Di antara saudara mari kita belajar. Ada amin. Nah, cepat ya. Yang ketiga, bukan hanya kita harus berdoa, bukan harus berjaga-jaga. Yang ketiga. Ketiga, kita harus apa? Kita harus hari-hari ke depan, tahun di hadapan, kita harus berani berkorban untuk Tuhan. Ya. Gambaran lembu itu sebetulnya gambaran pengorbanan. Jadi ingat, saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, keselamatan itu percuma. Tetapi ingat, untuk menerima janji Tuhan, seringkali kita harus lewati proses. Kita harus seringkali yang namanya bayar harga. Katakan bayar harga. Bayar harga. So, mulai hari ini mari. Kalau Anda dan saya mau lulus dalam banyak hal, kita juga Tuhan ingatkan. Ya, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Amen. Ingat, perlengkapan senjata Allah itu di dalamnya ada iman. Amen. Iman lagi dan lagi ke depan. Wah, saudara, ada banyak hal yang akan anak panah menghabisi kita. Kita harus pakai iman, ya. Semalam saya dengan family, kami punya yang namanya family day. Lama-lama saya sudah lama tidak tengok movie. Saya punya anak, ma, kali ini family day, mama pun harus tengok movie. Wah, saya mengiyakan. Hari itu saya tengok movie 2 jam, saudara. Kadang-kadang saya guilty juga, 2 jam habis tengok movie. Kali-kali is okay. Waktu saya tengok movie, movie ini apa namanya? Menarik, saudara. Apa yang menarik? Karena ini movie berbicara mengenai seorang pahlawan wanita. Jadi ada seorang anak gadis, ya ini Chinese movie. Seorang anak gadis dari kampung, tapi ini gadis itu cantik tapi biasa bermain kungfu. Satu kali dia punya seorang ayah yang harusnya hari itu masuk dalam sebuah pasukan yang harus kembali untuk berperang, saudara. Harusnya kembali berperang, tapi karena sang ayah punya sakit yang cukup serius, sehingga anak gadis ini tiba-tiba dia terdorong menggantikan ayahnya. Sehingga tanpa dia sadari, seorang gadis ini tiba-tiba menjadi pahlawan sangat terkenal. Nah, tetapi dia itu harus mengalami yang namanya bayar harga. Dia bayar harga apa? Dia dari yang tidak biasa memegang senjata, kan dia memang pandai kungfu, tapi tidak biasa pegang senjata, dia pegang senjata. Dia yang tidak biasa lihat darah di mana-mana, hari-hari harus lihat darah. Dia yang tidak biasa tengok orang dibunuh, hari-hari harus tengok orang mati.
jiwanya digoncang. Banyak hal diproses, salah satu yang bahkan saat dia menghadapi peperangan terakhir. Tetapi tiba-tiba saya lihat semua pasukan pakai perisai. Dan saudara tahu betapa perisai itu perlu. Ada amin? Iman, itu berbicara iman. Hari-hari ke depan, jangan imanmu goncang. Yang kedua, harus ada pedang. Saudara, apakah tiap hari Anda pakai pedang? Pedang itu berbicara apa? Pedang roh, firman Tuhan. Jujur saya mau berkata, kalau engkau malas hari ini, engkau gak punya pedang. Anda mau punya pedang? Baca firman. Ada amin? Termasuk kami juga pastor, ya. Kalau kami juga pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, hanya tahu cakap saja, tapi gak pernah baca, merenungkan, bahkan menggali. Sama juga, gak ada pedang. Tapi jangan lupa, di dalam yang namanya perlengkapan senjata Allah, kita harus pakai kasut. Ada orang pergi berperang gak pakai kasut? Kasut berbicara apa, saudara? Kerelaan. Ada amin? Harus ada kasut, yaitu kerelaan. Saya mau mendorong hari-hari ini, mau rela melangkah. Saudara mau dipakai Tuhan? Harus rela melangkah. Melangkah jangkau jiwa. Ada amin. Ya, mungkin di tempat kerjamu, mungkin di jiranmu. Ayo melangkah. Nih, pakai kasut, kerelaan. Ya, saudara, ini perlu sekali. Oke? Nah, di mana ada beberapa perkara kita harus perlu. Apa bentuk bayar harga? Nah, dengan cepat saya gambarkan. Bentuk-bentuk bayar harga. Yang pertama, kita harus hari-hari ke depan mau menyalipkan kedagingan. Anda mau itu? Kita harus mau menyalipkan. Ini no choice, saudara. Kalau tidak, saudara akan hidup dalam kedagingan. Yang pertama, yaitu menyalipkan kedagingan. Yang kedua, harus punya kerelaan dan keberanian. Kadang-kadang harus hilang zon nyaman. Anda harus keluar dari zon nyaman Anda. Amin. 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 Siapa yang biasanya tidur tidak pakai aircon, tak boleh tidur? Harus keluar dari zon nyaman. Ada amin? Amin. Ih, panas lah. Mana boleh tidur? Ya, boleh masuk fridge pun boleh tidur. Keluar dari zon nyaman. Saudara, satu kali hati-hati juga kita ya. Kenapa? Karena masa-masa lockdown, internet itu mempengaruhi, betul? Ya. Ini yang namanya handphone pun mempengaruhi. Persoalannya, maukah kita mengekang bahkan keluar dari zona nyaman? Biasa orang kalau pulang kerja tengok handphone, bisa tengok handphone? Pasti bisa. Tengok handphone pun lama, betul? Ya. Tapi bisakah kau pulang kerja habis makan, mandi dan berdoa? Keluar dari zone. Sisihkan masa 15, 10 menit menyembah Tuhan, berdoa. Karena kalau kita tengok handphone, saya tanya saudara, berapa jam kalau kita biasa tengok handphone? Oh, terpulang pastor, ada orang 10 jam. Wah, 10 jam tengok handphone. Entah pastor, macam menarik je. Hati-hati saudara, jangan saudara addicted toh. Betul? Kalau kita gak ada disiplin, ya, kita gak ada yang namanya kekang. Saudara tahu kekang? Kekang biasa dipakai untuk kuda. Kalau kuda liar itu harus pakai kekang, dikendalikan. Kalau kita gak ada kekang, bahaya. Hari ke depan kita akan jadi semakin kedagingan. Saya berkata kepada Anda yang di sini atau yang lain, apa yang menjadi ikatan di hatimu? Mari hati-hati. Sekali lagi, kenapa? Karena hari-hari terakhir, ikatan banyak orang itu bukan mungkin dari ini dan itu, enggak. Simpel saja, semua ada di handphone. Betul enggak saudara? Kita itu boleh yang namanya chatting, cek handphone berjam-jam. Tapi kalau doa, aduh, gak usah yang namanya 5 menit, 1 menit. Cara Yesus. Untuk disuruh nyembah semenit, aduh gak usah lah jauh-jauh 5-10 menit, pastor. Semenit ini pikiran kacau lah, pastor, tutup mata. Jangan-jangan ada pencuri. Jangan-jangan begini. Macam-macam.
Iya saudara. Jangan-jangan nanti sakit. Macam-macam. Senyumkan diri. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ada amin. Sebetulnya kampung Anda di mana, saudara? Sudah. Amin. Kalau Anda sadar kampung saudara di sorga, kalau saudara tutup mata, pasti saudara lihat surga. Amin. Ya, jangan tutup mata, tengok genjet. Aduh, mana handphone saya ya? Jangan-jangan anak saya ambil handphone saya ya? Aduh, jangan-jangan lupa saya letak di mana ya? Hati-hati saudara. Yang ketiga, bagaimana bayar harga? Harus punya prioritas buat pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini saya mau berkata, lebih baik engkau berani untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amen. Jangan kedegut. Ingat siapa pemilik keuangan? Tuhan. Alkitab berkata, ini si Ayub. Tuhan memberi, Tuhan bisa ambil. Minggu lalu saya sudah share ya, beberapa minggu lalu prinsip kerajaan sorga. Kalau kita enggak bisa dipercaya perkara kecil, jangan minta perkara yang besar. Tapi mari belajar setia. Yang terakhir, apa yang kita harus persiapkan? Yang terakhir, kita harus siap untuk kerja keras. Harus siap mau belajar. Tahun depan saya mau dorong ya, berbicara lembu itu berbicara kerja keras ya saudara. Jadi harus mau kerja keras. Ya, Anda mau mendapat hasil yang terbaik, kerja keras. Dan sekali lagi, saya tidak mau kasih yang maksudnya standar kerja keras seperti apa. Anda boleh memiliki pemahaman masing-masing, karena setiap kita pasti paham. Jam kerja saudara, satu dengan yang lain mungkin berbeda. Tapi dorongan saya harus kerja keras. Harus kerja keras, dengan gaya apapun. Ya, hari-hari ini kan memang ada banyak pekerjaan baru, betul nggak saudara? Saudara sangat fleksibel, ada banyak orang bahkan duduk di rumah saja depan komputer 3 jam sudah hasilkan berapa juta. Boleh? Ya. Betul? Betul. So, depend. Yang penting memang tahun depan Anda harus kerja keras. Kerja keras dan belajar. Harus mau belajar. Yes. Harus mau belajar. Jangan merasa cukuplah, saya memang macam ini. Nah, ini yang susah nih. Macam mana saudara boleh move? Siapa tahu di tanganmu ada karunia yang baru. Ada amin. Harus mau belajar. Kolose 3 ayat 17 dan 13 dengan cepat dan 23. Ya, kita baca ya 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia. Ya, 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayo belajar. Engkau lakukan pekerjaanmu hari ini, jangan kau ingat itu hanya untuk bos, tapi kau lakukan buat Tuhan, ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. 23, baca. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau? Siapa yang masih hidup? Kita ada yang cakap, semua akan hidup, bilang amin. Kalau kita masih hidup, Alkitab berkata apa? Kerjakan apa yang dijumpai tanganmu dengan kuat, sekuat tenaga, maksimal. Ya. Oke, dengan cepat Pengkhotbah 11 ayat 6, 23. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Itu berbicara apa? Engkau harus tekun. Ya, hari ini gagal is okay. Saya mau dorong just move on. Never give up. Amin, katakan never give up. Never give up. Untuk tahun hadapan saudara dengar, pakai moto ini, never give up. Amen. Engkau mungkin dihabisi dalam banyak hal, never give up. Amin. Engkau mungkin direndahkan, never give up. Amen. Ini harus terjadi. Amen. Dan engkau one day akan terima janji Tuhan. Amen. Never give up. Jangan punya hati itu kecil.
aduh saya kok bisa dengan dia ini, jangan macam itu. Kita mental anak raja, never give up. Amen. Oh jatuh 1000 kali bangkit terus, never give up. Boleh? Amen. Next, Amsal 12 ayat 27-23. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang Anda mau harta berharga? Amen. Kuncinya rajin. Katakan rajin. Rajin. Tak katakan kanan kiri, harus rajin, Pak. Harus rajin. Oke. Masih ada Amsal? Next. Oke. 2-3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Siapa mau kerja paksa? Tak mau ya. Yang terakhir, paling akhir. Yuk, baca Pengkhotbah 10:18. 2-3. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan. Saya mau berkata, kecenderungan orang yang detail pasti kerjanya lamban, betul? Tetapi tahun depan saya mau berkata, ayo belajar. Kita harus juga improve dalam hal speed, kecepatan. Belum saudara, katakan aku boleh. Aku boleh. Jadi belajar, lakukan tugas dengan detail dan cepat. Amen. Amen. Nah, itu baik nih. Amen. Saya dengan suami kami saling melengkapi. Kami tahu memang ya, setiap orang berbeda. Tapi Tuhan saling melengkapkan kami. Saya punya suami itu kalau kerja detail, saudara, detail. Bahkan Anda yang kerja dengan suami saya pasti Anda kenal. Semua yang dia kerjakan itu detail. Tetapi ada beberapa bagian dia kerjanya nggak bisa cepat sekali. Nah, beda dengan saya kerja cepat, rasa cepat. Tapi kadang-kadang saya nggak detail. Ada sikit-sikit saya tidak terlihat. Bukan saya tidak mau, tapi memang kurang detail. Nah, di dalam hidup kita, kita itu harus punya dua. Detail dan cepat. Katakan amin. Amin. Yes. So, saya berdoa khususnya pada tahun hadapan. Mari saudara, siapkan dirimu. Oke, mari semua berdiri. Sekarang saya rindu kita akan semua buat deklarasi saudara ya. Kita semua buat deklarasi. Saya mau berdoa, Anda yang di rumah dan Anda yang di sini, saat kau buat deklarasi, lakukan itu dengan segenap hatimu. Amen. Kenapa? Karena apa yang kita deklarasikan, percayalah itu akan terjadi. Anda siap? Amen. Mari kita akan buat deklarasi, dan selepas ini akan ada bunyi shofar. Nanti saat bunyi shofar kita akan aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Oke? Okay? Are you ready? Amin. Oke, siap. 1, 2, 3. Deklarasi masuk musim yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami, keluarga kami, gereja dan bangsa kami akan masuk musim yang baru. Maka, 1, kami akan makin melekat dengan Tuhan dan memiliki keintiman setiap hari. 2, kami hidup dalam roh dan bukan dalam daging. 3, kami akan menikmati resepsi kelimpahan dari Tuhan sekalipun sekitar kami resesi atau krisis. 4, kami memiliki mata Raja Wali untuk bisa melihat dan mengenal dengan jelas semua musim dan semua peluang di depan kami. 5, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang tergurung kelepasan dari penjara. 6, kami dipenuhi dengan hikmat dan pengertian surgawi untuk menghadapi semua keputusan dan pertimbangan di hadapan. 7, kami siapkan diri kami untuk menuai di akhir zaman sampai Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan. Amin. Sekejap, sekejap, mana sofarnya? Sudah? Thank you.
bilang 1, 2, 3. Amin. 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 Mari kita berdoa. Saudara, mari letakkan tanganmu di atas kepalamu masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, apa yang kami deklarasikan terjadi hari ini ya Tuhan. Kami akan masuk itu buat tahun yang musim yang baru. Amen. Yang ajaib yang dari Tuhan. Kami percaya ada roh Tuhan Allah ada pada kami. Amen. Maka Engkau yang akan memampukan kami menghadapi segalanya. Amen. Memampukan kami bahkan membuat keputusan yang benar dan tepat. Tuhan, hamba berdoa setiap keluarga demi keluarga, suami-suami, istri-istri Tuhan yang ada di tempat ini atau yang lain, setiap anak kecil, seorang muda-mudi, Tuhan berkati biar setiap kami dipenuhi hikmat surgawi, dipenuhi kebijaksanaan surgawi. Ada anugerah Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Koralaya shikarataya karalapakarataya shi kiralapakarataya shikarataya shikarataya shi koralapakarataya shikarataya. Siapkan kami secara khusus ya Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Siapkan kami untuk kami berjaga-jaga. 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 Oh, semua katakan aku mau berjaga-jaga. Aku mau berjaga-jaga. Oh, semua dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan. Semua dipenuhi dengan roh-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, sekarang letakkan tanganmu di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati setiap hati kami. Amen. Jika ada di antara hati kami Tuhan yang terluka, yang kecewa, yang marah, ada dendam, hari ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua masa lalu yang tidak baik dicabut di dalam nama Yesus. Tidak akan menjadi penghambat janji Tuhan digenapi. Tidak akan menjadi penghambat ada keajaiban dan berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, beri kami hati yang baru. Beri kami roh yang baru Tuhan, untuk kami terima yang ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa biarlah setiap jemaat-Mu, biar mereka mendapat rema yang dari Tuhan. Hamba sudah menyampaikannya ya Bapa. Dan biarkan Roh Kudus yang menyempurnakan segalanya. Kami masuki sekali lagi tahun khususnya PLM dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah damai sejahtera Tuhan turun dalam hidupmu. Dimanapun kau berada, penyertaannya ajaib terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Katakan amin. 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 Haleluya. Kita percaya dimasuk tahun yang baru, rasa sana siapkan hatimu. Kita percaya Tuhan sedang memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Mari setiap anak-anak Tuhan sebelum kita memberi, ayo saya minta kita siapkan hati kita untuk memberi buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat setiap apapun yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, apa yang kami kerjakan. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di live streaming, baik yang di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka yang bekerja, baik yang bersekolah, di
dimanapun mereka berada, Tuhan, Tuhan berkati-Mu melimpah atas hidup mereka dari barat, timur, selatan. Amen. Menjadi bagian mereka dan berkati bisnis, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan. Apa yang tangan mereka kerjakan, Tuhan, buat mereka, Tuhan, seperti firman-Mu pada pagi ini, Tuhan. Supaya kami kerja keras melakukan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, beri ide-ide yang baru, kreativitas yang baru untuk anak-anak-Mu, Tuhan. Apa yang menjadi kemampuan untuk kami melakukan bisnis kami, baik itu dalam pekerjaan kami, apapun yang boleh diusahakan, Tuhan, dalam hidup kami untuk melakukan semuanya, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Beri kami, Tuhan, peka untuk mendengar yang dari kadang Kau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, singkapkan itu, Tuhan. Jelikan mata rohani anak-anak-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa berdoa, Tuhan, setiap selubung sumbu mata yang dibutai oleh Kristus, yang berkuasa dan bertata di atas segala galanya. Sebelum kami memberi, Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, Tuhan. Walaupun dengan kami berkata yang Tuhan, melipatkan kegagalan menjadi bagian dari kegagalan, menjadi bagian dari kegagalan, menjadi bagian dari kegagalan, menjadi bagian dari kegagalan, baik itu anak-anak di tempat ini, 100 kali lipat Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kalau burung di udara Kau pelihara, pasti kami anak-anak Tuhan, pasti Kau pelihara, Tuhan. Tuhan, kami percaya, sebab firman-Mu sudah berkata, Tuhan, buat kami, Tuhan, tetap percayanya kepada-Mu, Tuhan, sekalipun kami belum melihat, tetapi kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu, keajaiban-Mu akan terjadi atas hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan, amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, oh yeah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Kalau Anda ingin mentransfer di akun gereja kami, saya rasa ditertera untuk di komen itu akan ada. Jadi sila lihat komen Anda masing-masing di Facebook. Boleh transfer kepada akun Public Bank Cornerstone Tabernacle. Sekian. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sudah live dan juga ibadah ya hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami terima yang ajaib yang dari Tuhan. Hamba berdoa dan lepaskan berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu. Jemaat Tuhan pulanglah membawa berkat yang dari Tuhan. Cinta kasih yang daripada Allah Bapa Putra Roh Kudus menyertai Engkau. Baik Engkau dimanapun Kau berada, keluar masuk-Mu, Tuhan menyertai keluarga demi keluarga, diberkati tangan Tuhan. Hubungan suami istri diperkuat, diperalat di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak-anak, Tuhan menjamah, Tuhan bahkan memulihkan. Maka lepaskan berkat juga untuk semua anak kecil sampai yang besar, Tuhan. Dalam nama Yesus muda-mudi diberkati, Tuhan. Dalam nama Yesus pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tidak membuatnya berlipat ganda. Biarlah anugerah yang daripada Allah memanggil Engkau, bahkan menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan anugerah yang daripada Allah, persekutuan yang daripada Bapa Putra Roh Kudus menyertai Engkau mulai hari ini sampai Yesus akan angkat kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan.